welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Santi Huang. Aku itu punya moto hidup, pengen menua dengan cantik. Cantik di sini artinya punya kulit wajah yang tetap kencang, lembab, di usia aku yang udah gak muda lagi. Nah, untuk mendapatkan kulit wajah yang kencang, lembab, di usia yang gak muda lagi, itu tuh ada banyak cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan skincare. Jadi aku selalu berusaha mencari skincare yang sesuai dengan kondisi kulit wajah aku. Apalagi seiring dengan bertambahnya usia, kadang tuh kondisi kulit wajah kita tuh juga berubah. Jadi memang kita harus mencoba berbagai macam skincare yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini aku tuh selalu penasaran banget, pengen nyobain skincare berbahan aktif seperti retinol, AHA, dan BHA. Karena yang aku baca, bahan aktif seperti retinol, AHA, dan BHA ini tuh bagus banget buat anti-aging. Jadi bisa melawan penuaan dini. Itu yang bikin aku penasaran banget. Tapi aku udah nyoba beberapa brand, ternyata tuh agak kurang cocok di wajah aku yang sensitif. Akhirnya aku kayak maju mundur gitu buat nyobain. Tak senang banget aku dikasih kesempatan dari Evershine untuk nyobain serum terbaru mereka, Double Glowing Attack. Jadi di dalam sini ada dua serum yang merupakan serum terbaru mereka, dan ini adalah Treasure Glow Duo. Jadi ini perpaduan dua serum yang bisa bikin muka auto glowing. Jadi ini aku bakal review secara lengkap kira-kira produk Evershine Treasure Glow Duo ini sebagus apa dan seefektif apa. Sebelum kalian mulai video aku, jangan lupa like dan subscribe ya channel YouTube aku. Lalu jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Lokal, mereka ini sudah mengeluarkan beberapa skincare dan sempat viral beberapa waktu lalu. Dan sekarang mereka mengeluarkan dua serum terbaru mereka. Oke, ini dari packagingnya udah gemes banget. Ini yang kuning, ini adalah Blemish and Age Defense Serum. Ini dengan bahan dasar bakuchiol. Kalian tahu kan kalau bakuchiol ini belakangan ini lagi nge-hype banget, dan hampir beberapa brand itu ngeluarin skincare dengan bahan dasar bakuchiol. Dan yang satu yang pink ini adalah Fruit Mix Willow Peeling Glow Serum dengan kandungan AHA dan BHA natural. Fruit Mix Willow Peeling Glow Serum ini adalah alternatif pengganti untuk kalian yang pengen nyobain skincare dengan bahan AHA dan BHA. Ini cocok untuk kulit sensitif, berjerawat, ibu menyusui, bahkan ibu hamil. Dan ini teksturnya benar-benar ringan banget dan cair, dan juga gampang banget menyerap di kulit. Serum wajah ini mengandung 5 fruit mix AHA yang dapat membantu mengangkat sel kulit mati di wajah secara halus, mencerahkan dan juga melembabkan kulit wajah. Selain itu juga bisa mengurangi jerawat dan komedo di wajah dengan menghambat pertumbuhan bakteri. Ini teksturnya ringan dan juga gampang banget menyerap di kulit. Blemish and Age Defense Serum ini merupakan alternatif pengganti retinol untuk kulit sensitif dan juga kulit berjerawat. Ini mengandung 2% pure bakuchiol yang berfungsi untuk mengurangi jerawat dan komedo di wajah dengan menghambat pertumbuhan bakteri. Selain itu, dia juga membantu mengatasi masalah penuaan. Ini teksturnya water-based, jadi benar-benar ringan banget seperti air, dan juga ini gampang menyerap di kulit dan juga nggak lengket. Bakuchiol yang digunakan di sini adalah pure bakuchiol yang memiliki kelebihan lebih konsentrat, lebih murni, lebih lembut, dan juga tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Selain itu juga gampang menyerap di kulit. Ini aman banget untuk ibu hamil dan ibu menyusui, bahkan aman digunakan untuk semua kulit sensitif dan kulit berjerawat. Ini bisa kalian layer secara bersamaan. Kalian bisa menggunakan Fruit Mix Willow dahulu, lalu kalian timpa menggunakan bakuchiol ini. Tapi seperti yang aku bilang, kulit wajah aku tuh agak sensitif. Jadi aku gunakan yang Fruit Mix Willow ini pada pagi hari dan yang bakuchiol ini pada malam hari. Oke, dua produk ini tuh kurang lebih hampir 2 minggu. Jadi aku mulai dari akhir Juli sampai awal Agustus
itu aku mental aku lagi down banget. Aku sampai lupa pakai skincare, aku sampai jarang minum, aku sampai lupa makan. Waktu tidur aku tuh kurang dan aku tuh nangis terus. Itu tuh bikin mata aku, kulit wajah aku tuh semuanya kacau banget karena papaku lagi sakit dan papaku berpulang. Yang namanya pakai skincare tuh aku udah lupa banget, yang namanya perawatan tuh aku udah enggak ingat lagi gitu. Dan kulit wajahku tuh benar-benar kusam, kering, dehidrasi kering. Lalu kayak tiba-tiba kayak muncul dark spot dan juga keriput. Yang paling parah tuh berasanya tuh kusam dan juga kering gitu. Dan ketika aku nerima produk ini, mental aku tuh udah lebih baik. Jadi aku langsung aja nyobain dua produk ini karena aku langsung lihat muka aku, gila, muka aku tuh benar-benar kacau banget gitu. Jadi aku langsung cobain aja dua produk ini. Nah, hal pertama yang aku rasakan ketika aku nyobain produk ini itu aku merasa kulit wajah aku di hari beberapa hari pemakaian tuh langsung kelihatan lebih sehat dan juga lebih glowing. Kulit wajahku yang tadinya tuh kayak kusam dan juga kayak dekil banget, itu tuh hari demi hari kelihatan jadi lebih cerah dan juga lebih sehat. Wajah aku yang tadinya kering banget setelah aku gunakan dua produk ini tuh hari demi hari kelihatan lebih lembab dan juga kelihatan lebih sehat. Jadi ini tuh berasa banget di kulit wajah aku di dalam pemakaian 2 minggu. Dan wajah aku di dalam pemakaian 2 minggu dan hal pertama yang paling aku rasakan itu tuh berasa lebih lembab, berasa lebih bersih dan kelihatan lebih cerah dan juga lebih glowing. Karena jujur dalam waktu 2 minggu lalu itu tuh kulit wajah aku tuh bener-bener kacau. Kalian bisa tahu kan yang gak pakai skincare, kerjanya nangis, gak minum, gak makan, itu tuh udah muka aku udah kayak bener-bener udah kacau banget. Tapi setelah pakai ini 2 minggu aku merasakan kulit wajah aku tuh jadi lebih glowing dan juga menuju lebih sehat. Tapi kalau untuk efek menghilangkan dark spot ataupun menghilangkan keriput, mungkin di efek 2 minggu aku belum begitu berasa. Yang aku rasakan kulit wajah aku menuju lebih sehat dan juga lebih glowing. Aku yakin banget mungkin setelah pemakaian 1 ataupun 2 bulan itu dark spot ataupun keriput pelan-pelan akan hilang. Jadi buat teman-teman yang punya masa kulit wajah kusam ataupun dark spot dan juga keriput, dua produk ini bisa kalian jadikan pilihan. Selain itu, produk ini tuh juga aman banget. Saking amannya, ini bisa digunakan ibu hamil. Jadi nyobain pakai skincare dengan bahan aktif seperti retinol, AHA dan BHA, tapi kalian kayak takut maju mundur, takut nggak cocok, takut alergi ataupun takut iritasi, kalian nggak perlu takut buat nyobain produk ini karena ini tuh terbuat dari bahan-bahan yang natural. Saking amannya, ini tuh juga aman untuk digunakan untuk ibu-ibu hamil, wanita menyusui, dan juga buat kalian yang punya kulit wajah sensitif dan berjerawat, ini aman banget di kulit wajah kalian. Dan ini tuh juga udah terdaftar di BPOM, jadi kalian nggak perlu takut lagi. Dan teman-teman yang penasaran banget untuk nyobain skincare ini, kalian bisa langsung aja mampir ke Shopee mereka ataupun di Instagram mereka, ini lengkap banget deskripsinya. Dan sekian review aku untuk dua produk ini.